لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. لا تحقرن, jangan pernah engkau menganggap remeh. من المعروف شيئا, kebaikan sekecil apapun. Walau antal qa'akhaka biwajhin taliq, walaupun kebaikan itu berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Allah, kata para ulama begini, kebaikan sekecil apapun tetap kebaikan, dan kebaikan sekecil apapun bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Kebaikan sekecil apapun bisa menjadi sebab kita sampai kepada surganya Allah. Maka tidak boleh kita meringankan atau meremehkan atau menganggap kecil kebaikan semacam apapun. Tidak. Kebaikan tetaplah kebaikan. Catat. Tolong pahami itu. Cuman memang dalam berinteraksi dengan kebaikan, kita perlu cerdas. Ada kalanya kita berinteraksi dengan kebaikan secara objektif. Maksudnya begini, ketika kita ditanya tentang apakah contohnya membantu orang lain yang kesusahan adalah kebaikan, jawabannya iya. Jelas. Kemudian kita ditanya, apakah bertemu dengan saudara sesama dengan wajah yang penuh dengan senyuman, wajah yang berseri-seri, yang indah dipandang, itu juga adalah kebaikan? Maka jawabannya, iya. Secara objektif kita akan mengatakan iya, iya, dan iya. Nggak boleh meremehkan sama sekali. Baik. Begitu pula ketika ada orang lain berbuat kebaikan. Walaupun itu kok terlihat kecil di mata kita, tapi tidak boleh diremehkan sama sekali. Tidak boleh. Nah, kita juga sama dalam hal melakukan kebaikan, maka jangan sampai kita hanya milih yang besar-besar saja, kemudian yang kecil nggak dianggap. Enggak. Maksudnya apa? Lakukan begini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kebaikan adalah kebaikan, walaupun itu kecil. Kebaikan tetaplah kebaikan yang berpotensi mengantarkan kita ke ridhaan Allah, berpotensi mengantarkan kita kepada surganya Allah. Maka lakukanlah semua kebaikan tersebut, besar atau kecil, jangan remehkan. Satu. Ini berkaitan dengan kita.